Mantan suami penyanyi Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penganiayaan anaknya. Askara Harsono dihadirkan sebagai saksi dari pihak terdakwa, Lia Karyati, yang merupakan mantan asisten rumah tangga atau pengasuh anak di keluarga Nindi Ayunda. Dalam kesaksiannya, Askara mengakui bahwa ia sempat melihat rekaman CCTV saat Lia diduga menganiaya anak bungsunya, Ade. Namun, berbeda dari mantan istrinya, Askara Harsono menganggap kejadian tersebut sudah berlalu karena dirinya sudah memaafkan sepenuhnya kesalahan Lia. Askara Parasadi Harsono justru mempertanyakan kenapa kasus ini justru diangkat sekarang karena kejadiannya sendiri sudah berlangsung lama. Sebagai orang tua, Askara Harsono merasa kesal karena anaknya harus dijadikan saksi dalam kasus dugaan penganiayaan ini. "Saya sayangkan sekali kenapa perkara ini dipermasalahkan sekarang. Karena kita sudah berdamai dan saling memaafkan berarti kita sudah menerima kesalahan dia," kata Askara Harsono. Terlebih, kata Askara, kondisi Lia Karyati sedang hamil 8 bulan dan mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kuasa hukum Lia Karyati, Fahmi Bahmid, berharap kesaksian Askara Harsono dalam persidangan ini bisa meringankan hukuman untuk Lia.